Halo Puzzle Lovers, selamat datang kembali di channel saya, Crusader Puzzle. Hari ini saya punya sudoku yang sangat spesial nih. Jadi ini adalah sudoku dengan judul XY Differences Borobudur yang dibuat oleh Philip Bloom atau Glum Hippo. Jadi ceritanya ini sangat menarik sih. Jadi waktu itu saya sempat menghubungi Glum Hippo untuk bertanya apakah ada sudoku yang bisa saya coba gitu di channel ini, sudokunya dia. Dan waktu itu kayak saya sempat bingung sih memilih sudoku yang mana gitu. Jadi ditawarin untuk dibuatkan puzzle yang baru. Waktu itu sih saya sempat nanya soal Pretty Party ya, salah satu yang varian yang dibuat oleh Glum Hippo. Cuman waktu itu kayak sempat Glum Hippo sempat membuat puzzlenya dan terlalu sulit gitu sepertinya untuk dibuat diberikan ke channel diberikan ke saya untuk di solve di channel ini. Jadi ya beberapa hari lalu dibuatkanlah puzzle ini gitu dengan ide yang sama juga. Jadi dibuatkan sudoku dengan pattern yang seperti ini yang kalau kata Glum Hippo sih sedikit-sedikit mirip ya sama Borobudur gitu. Teringat dengan Borobudur gitu. Jadi mungkin kalau kalau kita lihat dari atas kali ya dari atas kita lihat Borobudur dari atas dan ya mungkin sedikit-sedikit mirip lah kalau dari lihat dari jauh gitu. Ya. Dan ini adalah XY differences dan Regen sums. XY difference ternyata dibuat oleh Glum Hippo juga sih, varian yang di-invent oleh Glum Hippo. Keren, keren. Saya kayak baru coba beberapa puzzle deh dengan rule set XY differences. But thank you very much, Glum Hippo, for creating this special puzzle for this channel for me. I really, really appreciate it. And I'm looking forward to trying it. Oke, langsung saja kita melihat peraturan dari XY Differences Borobudur. Peraturannya adalah aturan klasik Sudoku berlaku. Angka pada garis harus memiliki jumlah yang sama di dalam setiap kotak 3x3 yang dilalui garis. Misalnya di box ini kan ada garis ini nih. Kan ada garis dua garis ini harus sama dengan garis yang dilalui di box ini yaitu di sini. Dan ini tiga garis di box ini yaitu tiga petak ini. Jadi kuning harus sama dengan biru dan orange di garis ini jumlahnya. Sama juga dengan misalkan ini tiga petak ini harus sama dengan tiga petak ini. Gitu. Jumlah ini harus sama dengan jumlah ini. Tapi nggak harus sama juga sih walaupun ini misalkan jumlahnya 15, 15, 15, 15. Ini nggak harus 15 gitu. Oke, terus untuk peraturan yang kedua adalah angka yang dipisahkan oleh wajik harus memiliki selisih yang sama dengan angka paling kiri atau paling kanan yang berada pada baris atau kolom yang sama. Misalkan angka di sini 7 sih. Ini udah paling jelas 7. Jadi selisih-selisih di sini jadi dua petak ini harus memiliki selisih 7 gitu dari angka yang paling kiri. Dua petak ini juga kalau karena horizontal ya harus memiliki selisih 7 dari angka yang paling kiri ini. Sama juga untuk yang vertikal dia harus memiliki selisih 7 dari yang paling atas yang paling kiri. Saya salah nulis rule set seperti ini. Ntar saya update tadi. Saya bacanya dengan angka yang paling kiri atau paling kanan ya. Paling kiri atau paling atas, sorry. Jadi ya kalau misalkan dua petak ini harus memiliki selisih angka ini gitu. Misalkan ini 3, maka ini selisihnya harus 3, dua petak ini angkanya. Kemudian tidak semua titik diberikan, jadi valid-valid saja walaupun ini tidak ada titik, memiliki selisih 3 angka-angkanya. Oke, itu tadi adalah peraturannya. Mari kita langsung saja restart timernya dan mulai bermain puzzle-nya. Ya, karena dua petak ini memiliki selisih 7, hanya ada dua cara untuk melakukan untuk kombinasinya, yaitu 1 dan 8 atau 2 dan 7. 2 dan 9, sorry. Sama juga di wajik ini, 1, 2, 8, 9.
Ini bukan 8 atau 9 sih. Karena kalau 9 nggak ada nih angka-angka yang memiliki selisih 9. Karena kita hanya menggunakan angka 1 sampai 9. Jadi ini bukan 9 lagi dan bukan 8 juga. Karena 8 hanya ada satu cara yaitu 19. Dan ini nggak ada yang mungkin lagi. Kita harus memiliki setidaknya dua kombinasi di kolom ini. Karena ini bukan 8 lagi. Sama juga ini bukan 9. Nah, ini juga bukan 9. Dan ini juga bukan 9 karena ini nggak ada kombinasinya yang mungkin. Angka 9 bisa kita tempatkan di sini dan ini menjadi 2 karena selisihnya 7. Ini bukan 2 lagi, ini bukan 29. 18 di sini membuat ini menjadi 2 dan 9. Oke. Sisinya 2. Selisihnya 2. Oke. Karena dia selisihnya 2, parity-nya pasti bakal sama ini. Antara ya misalkan aja kalau misalkan ini ganjil 1 5 gitu, 5 ini 3 5 gitu ya. Karena dia selisihnya 2, jadi ini parity-nya sama. Atau misalkan 4, 6 gitu, itu kan selisihnya 2 tuh. Jadi antara dia semuanya ganjil atau semuanya genap. Dan intinya adalah dia akan memiliki jumlah yang genap gitu. Jadi sama juga nih di sini nih. Karena di garis ini selisih jumlahnya harus genap. Maka di garis ini, di sini harus genap juga. Dan karena ini genap, ini bukan satu lagi. Kalau ini satu, maka ini harus memiliki ganjil dan genap. Jadi intinya tuh kalau gimana ya? Kalau selisihnya ganjil, dia bakal memiliki satu ganjil dan satu genap. Dan kalau selisihnya genap, dia bakal memiliki parity yang sama antara dia dua ganjil atau dua genap. Jadi karena ini parity-nya sama, maka ini juga harus parity-nya sama dan ini menjadi genap. Nah, gitu. Oke. Sekarang ini adalah ganjil dan genap karena selisihnya 1. 8 di sini membuat ini menjadi 1 dan 9, hanya ada satu cara. Ada 9 di sini melihat ke bawah. Dan ini 10 ya. Jumlahnya sekarang jumlah di line ini 10 dan 10. Ya, hanya ada satu cara untuk mencapai 10 yang memiliki selisihnya 2, 4 dan 6. Oke. Ini mungkin ini ganjil sih. Ini bukan double genap lagi karena kita sudah memiliki 2, 4, 6. Oke. Oh, ini dia. Ini adalah jumlah ini sama dengan 3 petak ini. Dan ini minimalnya 1 tambah 2 tambah 3. Maka ini minimalnya 6 dan maksimal 7 karena nggak bisa 8 dan 9. Jadi kalau 6, ini bakal 1 tambah 2 tambah 3. Kalau ini 7, ini bakal 1 tambah 2 tambah 4. Dan di dua kemungkinan itu pasti butuh angka 2. Ini bukan 2 lagi, makanya menjadi 2. Mana lagi ya? Ini selisihnya 2. Selisihnya 2 tapi bukan menggunakan 9. Nggak bisa terlalu kecil atau terlalu besar juga sih. 3, 4. Kalau ini
seminimal-minimalnya 3 dan 5 ya, karena nggak bisa, kalau misalkan 3, 4 ini bakal nge-break ini, jadi kita bisa menaikkannya menjadi 1. Jadi setidaknya ini jumlahnya harus 8 atau lebih. Jadi 1 nggak mungkin ya, 1 atau 3 nggak mungkin, karena sisinya 2. Jadi tidak bisa menggunakan 1 lagi. Kalau 3, aduh pas lagi 8. Jadi kita cuma bisa merimu satu doang dari sini. 3, 5, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Okay. Ada satu di box ini. Tidak bisa di sini, maka harus di dua petak ini. Oh, lumayan sih, lumayan kena juga tuh. Jadi ini minimal minimalnya 2 tambah 3 tambah 4. Ini minimalnya jadi 9. Sih, belum cukup tapi ya. Oke, bingung nih saya, di mana lagi? Nice, dapat. Oke, tadi ini kan kita tahu bahwa ini bakal menjadi genap ya. Paritinya bakal sama, maka jumlahnya harus genap. Dan ini tapi paritinya berbeda nih, satu ganjil dan satu genap. Maka jumlahnya harus ganjil, dan untuk mencapai genap, ini harus ganjil. Oke, ya. Ganjil tambah ganjil. Oke, bukan 9. Dan ini satu ganjil dan satu genap, maka ini harus ganjil untuk membuat difference-nya jalan gitu. Karena satu ganjil satu genap, ini pasti ganjil. Jadi ini bukan 3 lagi. Dan selisihnya harus 3 ya. Kalau selisihnya harus 3, ini bukan 6 lagi. Kalau ini 6, ini pasti 3. Atau 9. Bukan 6 makanya. Jadi ini 4 dan 7 ya. Menjadi 6. Cukup besar ya ini. 3, 4, 7 minimal. 3, 4, 7 itu minimal, seminimal-minimalnya 14. Maka ini bukan 3 lagi. Bukan 4 juga. 5 juga terlalu sedikit. Hah. Jadi yang mungkin selisihnya hanya 6 dan 8 ya. 14. Dan jadi minimal juga ya. Minimal dan maksimal ternyata. Jadi ini maksimalnya 14 dan ini minimalnya 14. Jadi equivalent gitu. Oke, ini kita butuh 10, tapi tidak bisa menggunakan 3, 3 dan 4. Jadi antara dia 19 atau 28. Tapi dia bukan 19 karena ini bukan 19 lagi. Ups, salah pencet tadi. 19, ini menjadi 28. Ini harus jumlahnya 14. Antara dia 5 tambah 9 atau 6 tambah 8. Ini bukan 8 lagi. Karena ada 8 di sini, maka ini bukan 6. Oh, ini menjadi 6 sekarang sumnya. Oke, ini 6 di sini. Ini bukan 6 tambah 8 lagi. Dan ini jumlahnya harus 6, bukan 1 tambah 5, maka harus 2 tambah 4. Satu, sembilan, ini naked single nih. Tidak bisa satu, dua, tiga, empat. Masih mungkin lima, tapi tidak bisa enam, tujuh, delapan, atau sembilan. Maka ini menjadi naked single lima. Ini adalah satu, sembilan, enam. Ini bukan sembilan. Enam, tujuh, delapan, sembilan. Enam di kolom ini bisa kita tempatkan di sini. Kita butuh 5 dan 4 lagi di sini. Oke, di sini kita butuh 7, 8, 4. 4. Oke, ini 8, ini 4, ini 7. Bisa kita selesaikan semua ternyata. Ada ini. 8 melihat ke atas. 8, 1 di sini. 6 bisa kita tempatkan di box ini, di sini. Yang tersisa adalah 3, 4, 5. Ini bukan, oh ada 5 di sini ya. 5 melihat ke atas. Buat ini menjadi 5. Ini bukan 5 lagi.
lagi ya. Kolom ini kita butuh angka 1 dan 2. Kita butuh 379 di sini. Ini bukan angka 9 lagi. Ini sisinya 2. Kolom ini, dua petak ini tidak bisa menggunakan 1, 2, bisa saja 3, tidak bisa 4, tidak bisa 5, bisa 6, tidak bisa 7, atau 9. Maka 3, 6, 8 yang mungkin kandidatnya. 7. Oke, saya agak sedikit stuck nih sekarang. Ini bukan 6 lagi. 28 baris ini. Kita butuh 8 dan 9. Cukup besar nih. 17. Oke. Gimana nih? Agak sedikit stuck nih sekarang ya. 7, 2, 8, 9. Yang tersisa 2, 5. Pak Silmark ini kali ya. Kalau ini 4, bisa aja 1 dan 5. Atau 2 dan 6. Oh, bukan 2 dan 6 ternyata. Saya lupa. Kalau tadi 6 di kolom ini tidak bisa di sini lagi dan 6 ada di dua petak ini. Ini bukan 6 lagi. Ini kalau ini 5 bukan 1 dan 6 harus 2 dan 7. Jadi ini hanya 5 atau 7, tapi kayak biasa bisa semua kan ya. 1 1 5 atau 2 7. Sebentar, sebentar. Iya, masih mungkin saya 5, 7, 5, 2, 7. Okay. Mana ya? Ini minimumnya 9. Tuh, 9, 35. Stuck loh saya. Agak tricky nih sepertinya lanjutannya. Gimana? Oh, ini bukan 9 lagi karena kita sudah 8 9 peris ini. Nggak banyak clue yang tersisa sih masalahnya di sini tuh. Jadi saya agak bingung ngeliatnya di mana. Apakah saya miss Sudoku mungkin atau ada clue yang kayak region sum sini mungkin karena jumlahnya minimal 17. Tapi masih mungkin kalau ini kayak kayak misalkan di 1 jadi jumlahnya 18 di sini kayak enggak. Nggak terlalu menarik sih kalau menurut saya ngeliat ke situ. Tapi dua di kolom ini, di baris ini tidak bisa di sini lagi karena sudah ada dua di sini dan dua di bawah di atas ini, maka dua harus di dua petak ini. Sama juga dengan 4 ya. Oh, ada 24 pel ternyata di sini. Dan di baris ini kita butuh menempatkan 2 dan 4. Tidak bisa di sini. Tidak bisa di sini juga karena ada 24 di atas, maka harus di dua petak ini. Nah, nice nice. Dan yang tersisa adalah 375. Belum juga. Oke. Okay. 357 24.
dua ada di dua petak ini. Lagi ya. 2, 4, 5, 6, 7. Tricky, tricky. 6. Ada yang aneh kayaknya di sini kali ya. Kayak dua, satu, lima, satu, lima, empat, dua. Gak ada yang aneh sih, masih bisa semuanya, masih mungkin. Terus gimana dong? Ini selisihnya harus dua. Misalnya masih mungkin loh itu semuanya kandidatnya. Satu, dua, satu, tiga, tiga, lima, tiga, lima harus seperti ini, tapi nggak ada ya, nggak ada masalah. Kolom ini mungkin ya. 3, 6, 8. 2, 3. Ada angka 4 di dua petak ini. Di kolom ini. Dan 4 ada di dua petak ini juga. Maka di baris ini harus ada di dua petak ini. Oke, mungkin ini kali ya pencil mark ini. Iya, karena ada 6 juga di sini. Oke. Ternyata kita harus melihat kolom ini dulu dan melihat bahwa 6 dan 4 ada di box ini di sini, dan kita bisa melihat di box 1, 4 dan 6 tidak bisa di sini lagi, dan membuat ini menjadi 4-6 pair. Ya, sudoku ternyata saya miss ya. Oke. Dan ini menjadi 3 dan 5. Oke, ada 7 di sini. Membuat ini menjadi 1-7 pair. Dan yang tersisa di sini adalah 2 dan 4. Dan bisa kita selesaikan. 2, 4, 4, 3, dan jumlah ini sekarang menjadi 10. Oke. Maka jumlah ini harus 10. Dan bukan 37. Oke. Maka menjadi 1 tambah 9. Ini yang tersisa di baris ini adalah angka 7. 1, 9. Di sini adalah 3, 5, 8. Kalau ini 1, ini harus 3. Kalau ini 9, ini harus 7. Maka ini adalah 3 atau 7. Dua di sini melihat ke bawah. Dua melihat ke bawah juga. Membuat ini menjadi 4. 2, 2, 1, 4, 5. Dan dua harus memiliki selisih. Selisihnya 5 ini. Akan menjadi 7. Ini bukan 7 lagi. 4 melihat ke atas. 4, 3. 3, 5. 3 di sini. 3 dan 7. Melihat petak ini menjadi 5. 7 melihat ke atas. 7, 1. 9. 1, 6. 6, 8. 9 melihat ke samping. 9, 5. Ini bukan 8 lagi. Ini adalah 8 di box ini. Ini bukan 5 lagi. Dan kita punya 3, 7 pair. Sehingga ini bukan 3. Dan yang tersisa adalah 1, 9, 5, 8. Ini bukan 1, 8. Ini bukan 5. Oke, kita mendapatkan posisi yang seperti ini.
Apakah ada yang bisa kita resolve lagi? 1, 2. Empat, enam. Ini adalah 2 atau 5. 1, 3, 7 di sini. Ini bukan 7. 19 ya. 17, 19, 19 atau 22. 19 atau 22. Setidaknya 19. Jadi ini nggak mungkin 79 nggak sih? Bentar. Kalau ini 79, ini bakal 35 dan kita butuh setidaknya 19. Siap, nggak mungkin. Jadi kalau ini 97, ini bakal membuat ini menjadi 3 dan 5. Dan karena ini jumlahnya minimal 19, 17, 17 tambah 2, 19, dan ini adalah 8, maka kita butuh setidaknya 11 di sini. Itu kan nggak mungkin. Jadi ini bukan 97, ini adalah 1, 3, 9, 7, ini menjadi 3, 9, 7, 1 di sini melihat ke bawah, 9 di sini mata samping, 8, 5, 9, ini bukan 5 lagi, 3 di sini membuat ini menjadi 1, 7, dan belum juga ya, belum selesai juga. Ini 1 di baris ini, 36, 236, sorry, 365, oke. Tadi berapa sih? 17, 19, 19 atau 22? 19 atau 22? Kalau 19 ini 3. Kalau 22 ini bukan 5 ya. Kalau 5 ini jumlahnya 21. Tadi kan 19 atau 22, 19 atau 22 doang. 36 pair di sini membuat ini menjadi 5 dan akhirnya menyelesaikan ini menjadi 22. Ending yang sangat-sangat keren tadi. 17, 22, 16, 6 ya. Sebentar, 13, 13, 9, yep. 22, 22. Oke, ini menjadi 3, 36, 3 menit ke atas, 8, 9, dan 6 di sini membuat ini menjadi 6, 4, 4, 2. Nice. Puzzle selesai. Oke, itu tadi adalah video solve saya untuk XY Differences Borobudur yang dibuat oleh Gamipo. Again, thank you very much for sending this puzzle to me, Gamipo. This is a really, really fun puzzle. Ya, tadi banyak logika-logika yang menggunakan, menarik ya tadi, logika-logika parity bahkan. Parity dengan regions, menggabungkan parity dengan region sums gitu. Keren juga sih. Tadi flow-nya cukup lancar, tapi saya sedikit miss Sudoku di sini tadi ya. Saya tidak tahu bahwa salah satu di sini harus 4. Kemudian tadi endingnya cukup menarik juga sih ya, tadi sums di sini. Meresolve semua deadly pattern yang tersisa. Puzzle yang sangat-sangat menakjubkan. Oke, terima kasih sudah menonton video hari ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa like dan subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.